saya mau kasih testimoni. Kebetulan saya di Bali. Waktu seminar pertama kali diadakan, kita nggak datang. Jadi selesai seminar spesial Pak Andi datang sama Bu Lucy waktu itu datang ke rumah memberikan penjelasan mengenai Genio. Nah kebetulan waktu itu istri saya sedang parno, parno dengan COVID. Karena istri saya di kepala humas itu ketemu dengan pimpinan, ketemu rekan kerja, bawahan maupun dengan orang luar. Itu intens ketemu orangnya banyak sering. Kebetulan rekan kerjanya positif. Jadi lagi parno mau tes swab COVID-nya. Nah, kebetulan tesnya sudah dan negatif. Dan begitu dikenalin Genio, nah ini saya pakai itu COVID-nya. Dikenalin Genio, saya jelasin sekilas sama istri. Bu, nah ini gimana? Berapa kira-kira harga di sini? Ya udah beli aja. Karena kita nggak tahu COVID itu kapan akan berakhir. Kita punya uang jangan sampai kita nggak selamat melewati COVID. Ya udah beli aja. Lalu saya pergi ketemu Pak David. Karena kita, saya sendiri belum tahu apa fungsinya. Detailnya belum tahu. Ketemu Pak David, jelasin ini juga testimoni mengenai COVID. Ya udah, kita beli satu paket. Saya pakai, Pak istri juga pakai. Jadi dengan adanya ini, istri jadi lebih pede. Nah, untungnya kan setiap hari pakai. Saya ditanya istri dulu, istri saya setiap hari pakai. Dalam perjalanannya sampai sekarang, saya sudah dua kali tes swab bareng istri. Karena anak buahnya ada dua yang positif. Dua kali. Pertama kali kita tes di Sabah karena ada salah satu yang positif dan orang itu ketemu masih saya karena istri saya kepala humasnya dan hasilnya negatif. Terus yang kedua kali ada lagi yang positif dan istri saya juga ada komunikasi sama orang itu, kita tes lagi di Bali Mandara dan hasilnya negatif. Nah, jadi istri saya lebih pede. Jadi setiap hari nggak boleh lepas di tangan istri. Jadi selalu setiap hari kerja pakai COVID yang COVID sendiri. Nah, sebenarnya saya beli ini untuk saya sama istri. Tapi tanpa saya sadari, ternyata anak saya itu alergi dingin. Waktu itu saya kaget, dia nangis, nangis kenceng, ternyata nggak bisa nafas karena dia alergi dingin waktu itu. Kekunci mungkin dia nggak bisa nafas, nangis nggak jelas, nggak bisa nafas. Akhirnya waktu saya beli ini Pak David, saya minta boleh nggak saya dapat program, saya pakai laptop, saya dapat program untuk bisa ganti-ganti karena ini bisa di rumah sakit ya, kita dokternya kita juga punya butiknya, jadi saya cari program, saya cari gagal nafas, saya isi program gagal nafas, saya kasih anak saya. Kira-kira kurang lebih 15 menit udah enak ya, pas lagi, udah lega. Ya udah, apalagi ya, saya masukin lagi program Deep Sleep. Karena anak saya itu kelas 3 SD, tidur itu setengah satu malam baru tidur. Kadang jam 1, karena kalau dipaksain dia tidur setengah 1, jam 12 setengah 1, di tempat tidur dia gak bisa tidur, gelisah. Akhirnya saya taruh Deep Sleep, jam 9 malam udah saya kalungin di sleepnya. Nah, jam 10 itu udah mulai ini bobo yuk gitu. Sampai nonton bobo yuk. Akhirnya selama seminggu itu full, setiap seminggu saya kalungin, setiap jam 10 dia minta tidur. Nah setelah dia berprogram, tapi setiap jam 10 dia ngantuk, paling telat jam 11 itu udah tidur. Saya ganti, saya kasih yang alergi dingin, saya taruh di bawah bantal. Jadi setiap tidur saya kasih yang alergi. Pelan-pelan saya coba, sekarang sudah mulai bisa. Jadi sebelum tidur nyalain AC, setelah dia tidur saya masukin program ini, mati AC saya matiin, pakai kipas angin, tapi suasananya masih agak dingin.
dan dia yang sesek. Jadi bertahap, jadi sampai dia normal kembali. Nah itu untuk anak. Dan terakhir, ini saya dimarahin sama saudara terus kan. Jadi ada saudara itu kronitis, dia habis naik gunung dan sebagainya, mungkin karena ada infeksi paru kronitis. Sempat kawan kita ke rumah sakit 3 hari. Setelah itu batuk terus, batuk minum dikit batuk. Setelah itu makan juga nggak bisa yang padat-padat, jadi makannya bubur dan minum air yang sadanya. Jadi mulai akan turun. Nah cuman saya pikir setelah perjalanan 2 bulan itu bisa telepon, masih batuk kan? Masih. Nggak hilang-hilang dari 2 bulan lalu padahal sudah kurangi minum dan sebagainya. Saya cari di YouTube, ternyata bronitis itu kalau pakai gennya 2 hari dia hilang. Akhirnya saya telepon, oke datang deh hari Sabtu, Minggu kan 2 hari. Datang hari Sabtu ke rumah, nanti kita coba terapi saja gitu. Terapi apa? Datang aja pokoknya. Cuman datangnya agak sore, akhirnya begitu datang, saya kasih 2 kalung, karena istri lagi libur, saya kasih COVID sama bronitis. Jadi 2 kalung saya pakai langsung, pakai 2 kalung, cuma 2 jam. Nah, cuman di situ udah mulai berasa, kok saya gak batuk ya? Yaudah, besok datang lagi. Nah besoknya, waktunya 4 jam itu di rumah. Cuman saya kasih kalung satu aja, yang bronitis aja. Tapi saya kasih kopi, saya kasih aqua, orangnya bingung. Biasanya saya minum dikit aja batuk. Ini dia habis kopi 1 gelas sama aqua 2 botol. Kok enggak batuk sama sekali katanya. Nah, hari ketiga saya tanya, saya telepon, kok enggak datang lagi? Kamu ini saya 2 bulan batuk masuk rumah sakit. Baru ngasih tahu ada diagnosis. Makanya di situ saya mulai paham, oh ternyata Jemio ini bekerja. Makanya saya mulai nawarkan ke kakak saya, dokter juga, karena saya perkenalkan kepada David untuk pakai Jemio, karena kebetulan kakak saya terjangkit COVID di Bali, di Denpasar. Wow. Terus ada saudara satu lagi juga, saya sudah perkenalkan. Dan terus terang saya banyak terapi. Jadi karena saya pegang program juga, ada temannya istri seminggu batuk-batuk, hilang-hilang. Saya kasih program yang cuma batuk sama antibiotik. Itu cuma pakai 4 jam aja, besoknya udah sembuh. Gitu. Nah itu saya juga di rumah, istri sempat demam sampai 38. Tadinya mau minum obat, saya nggak kasih. Saya kasih demam, batuk sama apa namanya, ada demam batuk, ada 3 program demam batuk sama antibiotik. Ya begitu mau tidur saya kasih, bangun pagi udah segar, udah hilang. Dan saya sendiri kemarin minggu lalu itu panas 37,8, saya pakai kurang lebih 2 jam drop ke 37, setelah jam ketiga sekitar 3,5. Jadi lumayan, tidak minum obat saya. Jadi sebenarnya di sini saya mulai merasakan bahwa ini untuk bekerja. Makanya saya sekarang mulai menawarkan yang pertama yang mau ya udah. Nah karena saya akan nambah lagi karena anak mulai Januari udah harus sekolah ya, udah sekolah. Jadi mau di kantongnya harus ada karena anak SD itu nggak mungkin ada pakai masker. Salah satunya proteksinya ialah termasuk anak saya yang kuliah. Kemarin ada acara di luar, dia kurang lebih 4 hari karena dia jadi panitia segala macam. Terpaksa karena dilarang juga udah nggak bisa. Namanya orang kuliah itu udah susah sekali dilarang. Akhirnya ya udah begitu pulang nggak boleh keluar kamar 3 hari pakai genio. Dan syukurnya sehat-sehat semua sekarang. Itu aja. Terima kasih.